Tak apa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Anda kembali lagi bersama saya Sudirman Mawar Tahir dalam segmen siapa tanya? Sudir tanya. Ya, dan di sebelah saya sekarang seperti kita janjikan ini dia. Annyeonghaseyo. Penyanyi, pelakon, semua dia Aida Jeban. Dia adalah pencuri hati, dia adalah budak nakal. Hello. Dan sekarang dia ada mata. Aduh. Okey, kita bercakap. Okay, sebenarnya istimewa hari ini kita berada di Brunei. Ya, live chat kita berada di Brunei Darussalam. Depan kita ni ada ramai orang sebenarnya. Bersempena dengan okey, Aida konsert kita dekat Brunei ni sebab apa? Okay, sebenarnya saya dan juga wajah tonton yang lain, iaitu Reza Rosli dan juga Queen of Tonton, berada di Brunei untuk melancarkan program antara Tonton Media Prima bersama dengan DST. DST ni ialah syarikat telco. Syarikat telco yang paling bagus dan orang cakap paling popular di Brunei. Jadi kita kerjasama ni orang cakap untuk mempromosikan, untuk mendapat lebih ramai subscriber daripada orang cakap peminat yang berada di Brunei yang nak tengok drama Melayu, program yang dikeluarkan oleh Media Prima. Yang istimewanya 6 bulan lebih awal tau. 6 bulan lebih awal kalau yang jadi VIP, Tonton pelanggan VIP dia. Tonton macam VIP. So boleh dapat tengok, katalah drama saya keluar bulan contohlah bulan 12. Bulan 12 kita boleh tengok bulan 6. Tapi sama gitu juga macam kat Malaysia pun macam tu juga. Yeah. Kat Malaysia pun kalau kita jadi tonton VIP tonton, kita pun boleh tengok 6 bulan awal. So korang semua yang kat Malaysia ni, saya ingatkan ni, bukan kat Brunei je, kena subscribe jadi Tonton VIP. Okey, sebelum kita bercakap pasal orang kata kerjasama antara Tonton dengan DST ni, sebenarnya kita nak beri peluang kepada peminat Aida untuk bertanyakan apa saja soalan. Nanti kita akan baca kat situ, okay, Aida akan jawab. Oh, itu yang sudah tanya tu. Tapi kau sudah tanya. Kita ambil orang yang kita tanya. Awak yang tanya. Okey. Ramai juga orang tengok. Okey, sebenarnya ini bukan negara pertama kerjasama Tonton. Sebelum ni dekat mana, Aida? Sebelum ni kita berada, kita launch di US, di Thailand, di Singapore. Di Malaysia, Singapore dan sekarang di Brunei. Jadi tiga negara ni kita dah cater lah. Setakat ini subscriber Tonton dah 7 juta. Wow. Sangat ramai. Sebabnya peminat-peminat drama Melayu yang kebanyakan yang berada di Malaysia ni, diorang memang suka dengan Tonton. Sebab diorang boleh tengok Tonton, drama-drama yang diorang suka. Katalah drama saya, Rindu Awak pun boleh tengok lagi. Boleh tengok lagi? Boleh ulang lagi. Sebab tu demam dia tak habis-habis lagi. Okay. Nur Faizah tu dia kata comel lah awak ni. Somel awak dia kata. Somel. Terima kasih. Bila datang Melaka? Bila datang Melaka? Tak tahu lagi. Okay. Kerja. Farid dia kata masih kat Brunei ke singgah lah Miri? Oh, jauhnya. Walaupun dekat. Dah nak balik dah. Bila Aida balik Malaysia? Okay. Kejap kita nak balik dah sebenarnya. Kejap lagi kita nak balik dah. So, this is the last place yang kita akan visit. Iaitu dekat DST punya office. It's really, really big. Dan sangat-sangat urban lah sebenarnya. Sangat best. Ni. Duduk sana, duduk sebelah. Tak tinggi. Ni ada, ni dia Reza, tadi dia tengah interview, so sekarang dia ada. Okey. Takut tinggi. Semalam ada orang tu naik pirate ship. Dah cakap, dia dah beraju. Okey. Duduk sana, Reza duduk sana. Duduk sebelah dia. Okey, apa lagi aktiviti mungkin akan datang antara Aida dengan dan Reza selaku wajah Tonton ni? Duduk sebelah? Duduk bawah? Duduk aktiviti? Apa? Aktiviti dekat mana? I mean untuk Tonton, ada lagi tak aktiviti? Ada lagi tak aktiviti? Untuk peminat? Setakat ni sebenarnya ada a few lagi program yang kita tak sure whether dia akan jadi atau tak, tapi dalam komitmen tu adalah macam jom heboh kan. So it's either macam jadi ke tak, tapi date tu dah lock dah. Jom heboh Pahang tu kena beritahu cancel lah. Jom heboh yang heboh akan di Pahang yang pada hujung bulan ni telah dibatalkan. Sebab? Atas sebab-sebab yang tertentu lah, kita pun tak tahu ada. Katanya jom heboh sendiri yang tak ada kat sana. So nanti kita gantikan dengan event yang lain lah. So orang Pahang sabar, nanti kita pergi sana juga. Mungkin masa yang terdekat ni diorang cakap akan buat dekat ni Ipoh lah. Ipoh kan, orang cakap Ipoh. Awak nampak hidung awak je. Tak apa, hidung yang penting awak. Reza duduk sini. Reza duduk sebelah ni. Okay. Kita duduk.
kan ni. Bila kita cakap pasal orang kata wajah tonton, so mungkin Aida ada juga Reza boleh berkongsi keistimewaan pemilu. Comel lah apa kat tengah-tengah ni? Keistimewaan macam orang ketiga. Kalau nak berdamai. Sebab kalau berdua tak boleh, ada orang ketiga, kena ada orang ketiga. Okey, apa lagi keistimewaan peminat yang boleh? Wih, apa yang tengok? 900 lebih. Keistimewaan peminat korang yang untuk orang boleh ni tengok bila. Rasanya macam apalah keistimewaan kita dipilih sebagai wajah tonton. Macam tu. Anda pernah meet kalau pelanggan ni dah melanggan tonton, apa keistimewaan yang dia boleh dapat? Okay. Macam tu. Okey, keistimewaan dia. Awalnya dia macam kita tengok drama awal lah. Korang semua, keistimewaan untuk kepada semua yang subscribe tonton. Korang kelebihan dia yang ada pada korang yang subscribe tu akan dapat menonton drama-drama yang akan ditayangkan tapi lebih awal 6 bulan daripada diorang siarkan di kasi Marvel TV. Betul tak? Ada tak macam nanti akan dinner bersama Aida dan Reza ke? It's a very good idea. Okay, nanti kita akan cadangkan juga dekat tonton. Tapi special peminat kat Malaysia dah selalu jumpa kita tau. So mungkin Singapore dan juga Brunei lah. Siapa yang subscribe ataupun yang sebenarnya kalau kolaborasi dengan DSTV, it's really special sebab harga untuk jadi subscriber tonton hanya RM2 Brunei. Tapi yang untuk dapat free, jadi tonton punya subscriber kena pakai postpaid DSTV sebanyak sebulan RM50,000 dapat free tengok tonton. Okey, disebabkan saya duduk tengah ni, apa kata Reza? Cuba tengok salah satu soalan dekat dalam. Okey, soalan dia, fungsi VIP kat tonton tu untuk apa? Hai Reza, hai. Okey, dia sebenarnya tonton macam VIP ni, dia ada dua kategori. Satu subscriber yang biasa, satu subscriber VIP. VIP ni biasanya dia akan bayar untuk setahun. Setahun hanya RM96 saja. Murah sebab korang boleh tengok program yang korang suka, bukan saja drama. Contohnya cerita drama-drama Chinese, apa lagi, macam AJL ataupun program-program program-program yang berkaitan dengan media prima, TV3, TV9, semua korang boleh tengok dekat phone sahaja melalui tonton. Bila-bila masa, dekat mana je kan. Kadang balik, kita nak lambat balik kerja, nak tengok kat office ke apa ke, tak sempat, boleh tengok dekat phone, boleh tengok kat Samsung tag korang. Tapi kan, jangan tengok semasa memandu lah. Itu membahayakan. Semasa memandu, tengok saya je kan. Itu, okay. Dari jauh saya boleh baca soalan tadi, bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Dia pakai spek, dia boleh nampak lah. Bila nak kahwin? Abang sini yang tegur dulu saya. Kita bagi lelaki lah jawab soalan. Tak ada lelaki yang jawab, tak saya. Kita bagi jawab. Saya. Kita kena proses dengan bila nak kahwin siapa? Kita dulu. Kahwin apa dia? Kita dulu kahwin lah. Okey. Ngapa sedih kan? Tak. Awak lah dengan Aida. Peminat tanya bila nak kahwin. Aduh. Saya dah tanya kahwin dulu. Saya banyak jodoh ni. Berani aku capak dekat bawah dia. Dengar Aida dah bagi warning ni dekat Reza. Okey, Aida, kita tahu Aida sekarang dah ada single terbaru iaitu Mata. So mungkin boleh share sikit dengan peminat. Okey, this is really special sebab tak banyak yang yang tanya saya melalui live ni. So single Mata saya dah keluar maybe dalam 8-9 hari lepas. So I really happy sebab music yang adik bawa kan ni satu music yang fresh yang baru lah dalam industri. So hopefully semuanya suka dan sebenarnya banyak positive comment daripada pendengar-pendengar. So sebenarnya jangan salahkan pendengar kalau kata macam kenapa lah dia suka lagu macam ni, macam jiwang-jiwang ni semua. Tak, sebenarnya korang yang tak nak bagi. Bukan korang, maksudnya macam selebriti sendiri tak berani untuk keluarkan produk yang macam ni. So korang kena buat sampai diorang dengar lah. Okey, bagi teaser sikit lagu Mata tu. Sebab kalau pencuri hati, nakal dia orang dah tahu. Mata tu, okey. Bagi sikit Aida, teaser dia. Kerana kau tiada, kau sangka ku rapuh. Kerana ku terluka, kau sangka ku jatuh. Sambung. Okey, saya tak bersama. Saya akan meluangkan single terbaru saya, Hidup. Okey, lagu pencuri hati Aida tahu tak Reza? Tahu. Okey, jadi sekarang Reza sebenarnya dah, depan dia nyanyi. Saya dah bernyanyi dalam hidup saya, saya tekan menyanyi depan kamera.
Sebab saya tak boleh nyanyi. Saya memang boleh nyanyi tapi orang tak suka. Saya nyanyi suka sekali. Mana awak tahu orang tak suka awak nyanyi? Saya memang tahu. Tak tahu apa berubah IQ ni masa kelas. Kelas. Okey, macam Reza sendiri lepas drama Kukirim Cinta tu ada lagi tak drama selepas ni akan bersama dengan Aina? Itu drama depan saya. Ya, drama belakang kamera. Tak ada main. Gurau. Tak ada. Kalau ada insya-Allah ada saya bagi tahu. Janganlah gelak ni. Okey, projek terkini kalau bukan dengan Aina ada lagi tak? Ada. Nanti ada beberapa drama, telemovie, cari drama. Okey, ni soalan cukup muas Reza. Bila Aida berlakon dengan Syafiqah, awak cemburu tak? Ha? Kenapa saya nak pergi cemburu? Cakap pun bunyi. Cakap lah depan kamera tu. Ha, saya doakan yang terbaik untuk dia sebab ni kerja dia, career dia. Saya pun career dalam bidang yang sama. So, awak kena faham saya kena faham dia lah. Itu yang penting, saling memahami tau. Kan? Kenapa tiba-tiba soalan tu ya? Okey, baiklah. Sebenarnya lepas ni, Aida dengan Reza ada aktiviti lain di DST ni. Jadi kepada semua peminat Aida dan juga Reza Rosli, teruskan menyokong mereka dan teruskan yang belum melanggan tonton tu, kena langgan tonton segera dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Singapura ataupun Indonesia belum lagi. InsyaAllah akan datang rasanya. India pun ada dekat nanti. Saya nak pergi ke Indonesia. Awak je lah jadi duta dekat India. Tapi saya nak berlakon dengan Katrina Kaif. Okey, Aida, kata-kata akhir untuk peminat Aida dan juga kata-kata akhir untuk peminat Reza. Go. Okey, hai kepada semua peminat saya, terutamanya AJ Screamer, yang bukan AJ Screamer pun, terima kasih banyak dan sudi support saya. Jangan lupa untuk tengok Sudir Tahir. Sudir Tanya. Sudir Tahir siapa pula? Nama Sudir Tahir lah. Tahu lupa. Tengok Sudirman Tahir dalam Sudir Tanya. So banyak soalan-soalan yang best. Bukan gosip je. Info-info terkini. Tengok ramainya tengok. Ya Allah. Reza? Okey, kepada semua yang support saya. Terima kasih saya ucapkan kepada awak semua sebab support saya. Dan jangan lupa lah korang selalu tengok ni Abang Sinti kita ni, Sinti Tanya ni. Jangan lupa dengar single terbaru Reza. Hidung. Reza single ke? Dan kata-kata saya untuk mereka, semoga dipermudahkan dan doakan dengan baik. Amin. Ini abang yang tolong saya dulu ni. Bye. Bye-bye. Saya bukan yang selalu call dia tau.